Asia. Ah, udah. Gimana semuanya? Pegangin. Oh, pegangin. Tunggu.
Nanti semuanya kita joget. Kali ini aku mau, pertama aku terima kasih banget. Ini kali pertama datang ke rumahnya Bunda Ayu. Oh, ini kali pertama, Bun. Ini kali pertama ini kali ciliwung sebelah sana. Menurut Harry, Bunda Ayu Soraya seorang sosok senior yang sangat baik ya di mata Kairi ya. Baik banget. Dan udah lama kenal ya. Dari dulu pertama kali kenal. Iya. Mas kecil ya, Bunda. Maksudnya sekarang sudah dibayar. Maksudnya di akunnya, sampai sekarang aku sama. Terus. Benar kan kataku tadi kalau Bunda Ayu Soraya itu kalau bernyanyi itu nggak pakai ngotot kan, santai kan? Santai. Santai. Kan? Untuk sekarang ini belum ada yang bisa nyanyi. Yang nyanyi kalau ngotot itu Weni sama Evi. Gini, banyak penyanyi, nih, lepas tahu ya. Banyak penyanyi yang suaranya bagus, tapi belum tentu bisa nyanyiin lagu. Wow. Nah, Bunda Ayu ini sangat-sangat pinter banget nyanyiin lagu. Wow, luar biasa ya. Aku aja nyuruhin gak bisa. Coba sedikit tuh lagunya Bunda Ayu, sedikit aja. Lagu Kak Bia Priyami. Dia punya cemburu-cemburu berhati. Ya, yang mahal tuh itu loh. Yang mahal itu ya. Jatuhnya mirip bencong ya, deh. Hai. Beda. Ini beda kasta, say. Oh ya ampun, beda kasta. Iya. Oke, terima kasih Kak Eri. Kali ini aku mau nyanyi. Oh iya, suaranya bagus ya Kak Eri ya. Aku ingin menyanyikan lagu ini karya aku sendiri ya. Nah, sama Kak Cinta? Bukan. Cinta. Bukan, judulnya Cinta Dalam Sandiwara. Oh, Cinta Dalam Sandiwara. Kayak radio dulu ya, nonton nanti nih lewat radio Sandiwara. Saat lagi, Sandiwara Sahur Sepu. Thank you.
pertanyaan buat 5 tahun ke depan ya. Lumayan ya, dapat ya darah. Makanya sekarang Bunda Ayu tadi berbisik, aku udah gak mau lagi jadi penyanyi katanya. Aku mau jadi pengusaha aja. Katanya jadi penyanyi gak ada dutanya katanya. Enggak kan Bunda bercanda ya. Oh ya udah, kita mau dibalap-balap. Apa sebaca? Kita jadi baju jangan ini sayang, kita harus elegan ya. Kalau pun dikasih kita gak usah terima. Kalau dipaksa ambil. Oke baiklah, Dara pernah punya pengalaman sama Bunda gak waktu manggung di mana ada kejadian lucu apa? Jujur hari ini emang ulang tahunnya Aziza cucu Bunda. Tapi acara anak kecil tadi udah kelar ya belum sore, jadi sekarang yang besar besarnya aja. Azira. Bunda, terima kasih ya. Punya pengalaman gak ya sama Bunda itu? Sama Bunda tuh sering banget ya Bun ya? Dulu kan zaman-zamannya pagi itu ya? Dari panggung ke panggung. Oh Kairi, berarti Kairi kecil Bunda udah hai bangun. Kenapa mondar mampir kalau gak mampir? Bunda begini aja kayak Bunda tuh auranya beda kalau di panggung tuh nggak terlalu banyak ya. Ya ampun, menyatu dengan alam loh Bunda. Tepuk tangan yang meriah buat Bunda. Bunda dokter mau ngomong juga. Tadi kata Kak Eri kalau Bunda Isra itu rasanya sampai. Rasanya nggak. Kamu tahu nggak rasa apa? Rasa apa? Rasa ayam bawang. Dong kita sari kali. Oke. Yang penting Kak Eri selalu sehat. Oh, kami dulu ya. Panjang umur. Makan. Sebagai Kak Eri. Kami yakin mau nyanyi abis aku. Kami. Dia biasa kalau nyanyi nggak mau abis yang terus dia duluan. Kalau nggak minder. Kalau habis Kak Eri jangan dulu Kami deh. Pak, ini pincang gitu loh. Harus perantaranya anak. Harus anak kakadili dulu. Masa yang ini gaul loh, say. Anak kakadili dulu. Kalau habis KRI itu harus turun dulu. Harap nih gue turun dulu nih. Karena turun dulu make up. Terus aja. Terus aja. Tak bosan mataku, tak bosan. Kalau sekarang, ku bosan. Hah, Evi Masamba, welcome home. Evi! Dia baru dipakaikan berlian sebesar berapa karat ya? Setiap kali show selalu dibayarnya pakai berlian loh si Evi Masamba. Tapi hari ini Evi Masamba nggak diambil oleh berliannya dan mau balik lagi sama kita ya sayang ya. Evi, itu yang ku dapat berlian itu pernah dipakaikan juga sama Ati Kodong. Selalu bawa Ati Kodong. Ya oke, okay, ini lama banget sih ngambil nadanya dari A ke C, A, C. Lu tau kan, Rifai-nya lagi gak bisa main. Oke, okay, selamat datang untuk Evi, Mas Tamba yang cantik. Bersama ya, suaminya. Yang sekarang menghiasi tujuh stasiun televisi, MNC, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Trans Gender, dan Trans Jakarta semuanya ada. Namun trans. Oh, dari mana? Coba lihatin emangnya sini, sisi coba emangnya sini. Tunjukkan kepada dunia. Tunjukkan kepada dunia, Allah Tuhan. Baru kali ini lo dicari Evi Masamba dan Diamond. Biasanya cuma emas kuning. Bukan, emas kuning kemahalan. Oh, apa? Pakai tali benang. Evi, lihat dong Evi, berliannya Evi. Diamond, ada tiga lo Diamondnya cucok. Langsung dikeluarkan semua ya, say. Evi, kalau kau selalu pajang itu, kau posting-posting itu di IG Diamondmu, nanti kau ditahan di cakung sana, saat aku saya di Pulau Gadung, nanti banyak preman di sini, preman begal, bencong galau. Oke, baiklah langsung aja nih abis kesekian kalinya Kemil Gaul dengan judul lagu Mabuk Kepayang Terhanyut di dalam. Gue mau ngambil satu. Membuat
Spesial request dari Bunda. Masih ada kan? Mati dulu itunya, bluetoothnya, terus nyalakan lagi, terus pasangkan deh. Masih ada ke cinta. Kalau ke cowok. Latifkan. Thank you.
kasih banyak. Ya, 400. Gue sama adik
Ganti juga lu kebunnya. Harus kasih air minum biar gak seret, sayang. Kasih beli air putih. Air minum apa?
Bunda siapa lagi yang nyanyi? Aco Lida, dia datang dari jam 5 subuh loh. Aco Lida akan bernyanyi sama ini dulu dari sana. Berdua. Aco Lida akan bernyanyi bersama Tante Lala. Aco Lida. Jadi begini ya sayang setannya, kalau bukanlah setannya, kalau kamu mau pesan ini almasnya pakai apa cabutlah setannya, dicabut saja ya, sisa-sisa mimpi masamu itu setannya. Jadi apa? Rasa-rasa pergi kamu rasa, jangan nakset. Mirip banget. Tante lele. Tante lele sama siapa? Jadi begini ya setannya. Yanti. Jadi kita bantu lah setan. Lagu Arab ya Habibah Kolbi live kan? Lagu Arab di sini itu Aco Lida Gabi bisa di sini Aco Lida tidak bisa sebentar. Kalau kau tidak mau nyanyi lagu ini, lagu Arab, ya sudah kau azan saja, azan Isa. Dia mau azan soalnya. Azan saja. Ya udah kau tidur sayang. Punya lagu mau apa, lagu Arab? Maka biru. Jadi begini sayang ya, lulah setan ya semuanya ya. Bang Sani tolong ambil parang dong, potong ini bencong. Kau gunakan saja air masker itu pakai sisa-sisa mimpi basahmu setan. Bapaknya hari ini ketawa gimana? Kayaknya bapaknya hari ini baru lihat gua lihat deh. Soalnya di kampung gak ada. Pak, di kampung gak ada. Di kampung kayak kita gini-gini, kita diusir sayang. Kamu aja sayang, di Jakarta aja banci dapat tempat. Tempatnya juga mau digusur, setan. Pak Aco, permintaan bunda, ya makmun. Siapa? Ya ampun. Ya ampus. Ya makmun. Nasir ala, ya makmun. Kok kayak nama film Titi Kamak, makmun? Makmun, bencong. Ayo, mana ayo. Oke, nanti ada. Ini setan, ya. Nanti kita akan dengarkan Vildan akan show tunggal. Kok Vildan selalu ditunggu-tunggu sih? Mana Yanti? Dia dalam ini kan? Bukan, itu kan ada. Oh iya. Iya ada ya? Enggak ngerti. Bang,
sudah hadir kita satu orang sih kok bilang. Ya Allah kak, kan lagu-lagu itu akhirnya karena lagu itu aku tereliminasi kan. Ya aku beneran Rani, kok aku suka kamu lagu itu. Aku langsung tereliminasi besok dia katanya ke single. Iya. Ya Rani, biar cepet. Iya. Salah jurinya berarti benar. Jurinya salah. Mama. Kamu udah bagus nyanyi bukan tak mampu itu. Iya. Jurinya yang salah. Rani, ini padahal bagus banget menurut gue. Emang jurinya waktu itu siapa? Itu udah rapista, udah pasti mak bodoh. Bercanda yang makan. Ayo kita goyang. Soalnya tadi itu kan udah punya suara bagus semua yang wah gitu. Kita goyang. Yaudah wah. Semuanya saya mau goyang. Pasti gak
Judulnya apa? Teman Lata-lata Dancer. Siap-siap. Bagus ya musik iklannya ya. Tepuk tangan untuk Rani. Terima kasih.
Mimo itu apa, Bo? Mimo, Mimo. Oke, baik, Mimo. Selanjutnya kita panggilkan Rani Rusdi. Oke, mana Mimo? Lu kayak ikan ya, Shay? Ikan Mimo. Ini bukan Rani Rusdi, Shay. Oh, Nemo. Ini bukan Rani Rusdi. Siapa? Ini yang punya lagu perempuan ketujuh. Hah? Happy Sunjaya. Oh iya, aku nanti bikin video ya. Aku juga anti-anti. Kita bikin video buat Happy Sunjaya ya. Oh, konsepnya pramugari. Bisa. Bagus. Panas, Uti. Terserah aku siksa kubur juga bisa. Jawa. Amin tanpa udang. Dan! Bok! Aku mau itu dong, kita joget bareng-bareng lagi. Oh, boleh. Okay. Hey, kalau dancer tuh banyak itunya, aja gajinya. Udah, sendiri aja. Banyak gaji. Maksudnya apa tuh banyak gajinya? Harusnya kamu jadi beauty loh, saya. Kenapa masuk beauty sih? Leadernya gak ada. Kok gak masuk beauty? Gantiin siapa? Eh, mereka tuh gak cocok semua jadi beauty, yang cocok kamu, sayang. Leadernya gak ada, jikalau dancer. Ica ada kan ini? Lagu apa? Ada ya, oh dia personal beauty. Semua. Lagu apa? Lost Dolls. Lost Dolls. Tadi Indonesia karena sekarang Jogos. Ayo kita hancur. Ratu-ratu TikTok yuk. Mendung tanpa udon yuk. Udan. Udan. Eh, kita cukup sampai. Ketemulan kira-kira. Kepihku isi tiada bicara mau. Siapa ini? Membuat mata.
rilis. Selamat datang untuk Paulida. Paulida. Bulan ini berhenti diriku. Oke. Selamat ya rilis. Karena kalau menonton rilis itu jangan di bersiar, tapi di bulan lain. Tanya siapa dong di sini. Iya, rilis di YouTube-nya juga. Cucok, ya, YouTube-nya cucok. Iya, bisa gitu ya. Nonton di YouTube-nya pokoknya. Mama, papa, nanti ya. Terima kasih. Mama, udah sampai salamnya. Kalau mau ya, aku ya. Iya, Hot Wheels. Apa sih yang siap lagi, Bunda? Hilda. Wawde. Wawde belum ya, Andi belum. Terus apa lagi? Lagu pop. Salmiati dan Watiba. Nanti Wawde dia akan menyanyikan lagu Menuju Puncak. Diselingkuhin sama Bidan ya, saya. Tepuk tangan untuk Hati Pula Isi. Terus apa nih? Lagu baru dong. Oh, terbaru. Oh, single ladies. Oh, single ladies. Oh, single ladies. Oh, single ladies. Bang Sani tolong dong ngamankan Bang Cini merasa bersepeda. Apalah nolai istri gue. Aduh namamu aha. Aco. Ini apa sih nih? Baterainya kuat banget ini. Enak seger. Chanel. Wah, suara Wawde bagus banget ya San. Oh iya. Enak. Wawde kamu dari mana kak? Bau-bau dirah? Bau-bau saya. Oh satu kampung dari Hingga. Oh sama Laco. Dia sama Papa Filian dulu waktu dia masuk Pop Lida, dia sogok Papi Lida. Dulu Laco itu selain namanya Bluetooth. Cari. Dia dulu. Iya saya dari Raha. Ini pada akhir kita dari Muna kasih. Enggak punya punya nyanyi. Nah ini punya siapa? Oh, saya ngumpulin di tengah. Lagu apa mau deh? Mana tadi Bluetoothnya? Saya matikan dulu. Astaga, kok iPhone baru kak? Patas kok cari lama sekali. For information, Yoga Pro baru beli iPhone Pro Max 12. Kata Wati, punya Wati dan Banci itu kemarin katanya dia gak mau beli iPhone. Kok tau media Banci munafik sayang? Wati gak bersihkan kau kasihan. Katanya, ih, lah, Banci botak itu. Dia bilang, dia mau beli iPhone. Dia mau naruh, saya bilang namanya aja dari Sulawesi. Dari mana? Dia bilang sama saya, ih, apa sih iPhone itu ribet deh, ternyata aku beli malam ini. Dipegang utir, nah, anaknya emang. Ini lagu lagu barunya ya, say. Judulnya apa, sayang, manja? Cinta tiada batas. Cinta tiada batas. Cintaku lagu tiada batas waktu. Cinta tiada batas. Tepuk tangan yang meriah untuk Lia Wawde dan kamu liang kubur. Oh my god, disclaimer hari ini mohon izin semuanya. Kita liang kubur. Ada Papa Pilo sama Noval. Dia sama my friend-nya. Ada Paul, ada lagi maaf. Oh ini Paul. Paul kan? Thank you.
Kak Suami, Kak Sakola juga. Semacam, pokoknya makanan yang di Buton. Ya, makanan yang di Buton ya. Soalnya aku begitu pakai apa? Kasih saya, semuanya sukses ya. Epi! Epi! Katanya Epi, sekarang kalau nyanyi itu harus dibayar pakai berlian sayang. Oh iya sayang. Iya, dia kalau saya nyanyi kodong kah sayang? Dia kan kalau lagi dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai berlian. Bunda aja, bunda aja, undang dia ke sini dibayar pakai emas kasih aja. Aku kan bunda itu. Kata bunda beliannya nanti aja emas dulu katanya emas gitu. Dulu. 18 karat ya nak. Kamu pantas. Masih oke okay, ya. Nanti Evi sini nanti dibayar saya sama Mas sini. Sini kalau Evi yang punya suara melengking. Nanti dibayar pakai ikan emas sini. Evi Mas sama ini titisannya Niki Astria saya. Oh iya. Kalau dia kalau bernyanyi, kalau mau taruh gelas di depan itu dia pecah langsung saya. Dia pecah. Apalagi kalau ada banci di depannya pecah juga kepalanya saya. Kemarin gempa tsunami di Aceh dia gara-gara suara-suaranya Evi. Oke, pakai handphone siapa lagi? Handphone dulu lah ya, Mak. Pakai handphone sendiri kan? Handphone dulu, dialog dulu. Oh, astaga belum dicas, kasihan. Handphone siapa, Di? Oke, baik. Lagu apa, Evi? Dicas aja handphonemu. Mencari teman. Memang mudah. Eh, kamu nyanyi lagi. Cuti. Menjanjikan banci-banci. Lagu apanya, katanya? Lagu dangdut kan Bunda Ayu Soraya suka lagu dangdut. Oh, cinta berpayungkan bulan. Oh iya, lagu yang terbaru. Judulnya Muara, Radio Muara. Muara Hati. Mana handphonemu kesan bluetooth dulu Radio Muara. Ada bluetooth ya, Radio Muara ya kan. Semua pilihan artis, semua promosinya Radio Muara Jakarta. Ada Kak Eriko, jangan malu-malu kita. Kalau dia malu-malu, dia tidak dapat jualan setan. Dia pikir ya, pasti setannya. Di sini ada Hari Lidah, saya. Hari ini, Hari Lidah juga memperkenalkan calon pacarnya yaitu Putri D.A. Bukan. Calon pacaran bukan Putri D.A. sayang. Siapa Bu? Ini dia, Carlota. Dia ini dari Banten, dia banci ungu hitam sayang. Jadi jangan macam-macam sama Carlota ini. Kalau kau macam-macam sama Carlota, hari ini kau tertawa, besok pagi buta darah. Hari ini menyakiti Carlota, besoknya banci itu tidak bernyawa. Oke, sudah nih. Kenapa mak lama saya pakai handphone mak? Ya? Kenapa saya? Iya dia itu. Kalau tadi ini pernah jadi tumbangnya Nyi Roro Kidul. Iya dia waktu itu hampir jadi tumbangnya Nyi Roro Kidul terus katanya Nyi Roro Kidul. Ini korbanku. Ah ini kan bencong nggak jadi dilempar lagi dia ke pinggir pantai. Pantai Selatan, Pantai Selatan di Labuhan Ratu Selatan. Kata Rio Kidul, ah korbannya bencong gak jadi deh. Ini bukan buat laut hijauku, katanya gitu. Jangan datang ke Ratu Pantai Selatan. Kenapa? Kamu gak pantas. Gara-gara kau hadir Ratu Selatan pun tidak mau muncul selama satu tahun. Nyanyi. Ya, ini baru ya. Saya, mohon maaf kalau suaranya agak serak. Maklum habis off air. Ih, cuman sih. Ya Allah. Off air. Off air, ya Allah. Off air apa isi air? Eh, kok kemarin ke Makassar kan? Kemarin ke Makassar? Iya. Terus kok ketemu Adi Kodo? Kenapa lagi? Oke.
satu sambutan Bunda ya. Terima kasih Bunda. Evi, semua orang. Saya sudah tidak sanggup, suaranya serak parah. Kamu begitu suaranya bagus masih kok tidak percaya lagi, percaya diri. Bukan saya tidak percaya diri dan saya tetap percaya diri. Cuma namanya suara lagi serak karena terlalu banyak oper. Di tengah-tengah Indonesia. Di tengah-tengah Indonesia lagi dilanda Omikron begitu, tapi Evi ada terus kasih. Awas suruh nyanyi. Awas nyanyi. Awas suruh nyanyi. Coba awas nyanyi. Itu udah cukup bagus untuk pertanyaan diri. Banyak off-air. Tidak usah juga terlalu percaya diri sayangnya. Tidak usah juga untuk Evi. Merendah diri dulu, merendah kan habis itu. Terlalu banyak off-air. Jujur itu antenya dikasih orang juga kan sayang? Bapak sih. Papanya hari, papanya hari, ayah ibunya hari. Tidak usah juga terlalu percaya diri, percaya sama Tuhan. Ini calon menantunya. Ya pastinya kalau di sawah kita dikasih batu rezeki. Tadi itu Bunda Ayu Soraya puas dengan penampilan Evi hari ini. Alhamdulillah. Ini baju sama jalannya dikasih orang juga kan? Maaf. Ini kutek pun dikasih orang di atas kan? Iya, yang pegang soalnya bergantian, ya. Jadi goyang-goyang maaf ya. Atau udahan aja. Sampai jam 11 lagi ya. Bunda, Pauli mau cari dibayar mahal. 50 juta dia. Sama Bunda. Ini semuanya apa-apa di dalam dirinya di uang. Kepada tetangga Bunda. Udah itu orang kaya nomor 1 di Kalimalang. Dan itu lemaknya Bunda aja terbuat dari uang sekarang. Paul. Paul. Ayo nyanyi. Apa? Bulan saja mengerti diriku. Bulan saja. Lagu itu beda dari. Oh anak TK, ini anak TK mau ditemenin. Ini anak TK. Iya, anak bapaknya kan bapaknya elu, say. Mamaku menghamiliku. Iya, apa-apa. Kamu harus dari Solo, sayang. Kita duet. Bidadari Cinta. Bidadari Cinta, ya. Yuk. Atau ada rambut panjang? Ada rambut panjang? Ini ada rambut panjang tuh. Adeknya udah dipotong rambutnya tuh. Udah. Uti. Uti. Serius. Bener. Bulan saja. Gak mau. Gak boleh. Gak apa-apa. Bohong. Gak apa-apa. Gak mau. Boleh. Ayo Putri. Enggak Putri bohong katanya ngeledek. Paul nyanyi tapi mau sabar katanya bohong. Iya bercanda. Oh perbatikan bluetooth sama Evi. Kenapa suaramu serang? Perhatikan bluetoothmu serang, habis itu bantuan banci ini. Iya. Saya jam 11 sudah selesai. Jangan udahan bun, iya sampai jam 11 saya. Kalau kau bunuh belum mati, kau bunuh dirimu sendiri. Iya, Fildan nyanyi nanti. Ini kayaknya si Putri tidak direstui yang nyanyi lagi. Ayah Paul. Nyanyinya duet. Duet kah? Udah ya. Kayak, udah kayak Nana Mardiana sama Imani Kasar itu. Duet mulu. Lagu nyanyian rindu ya? Apa? Iya boleh benar. Saya punya ikan di sini udah almarhum semua. Itu kan? Bulan saja gitu ya? Iya bulan saja gitu loh. Nyanyian rindu judulnya. Apa? Nyanyian rindu. Nyanyian rindu ya? Oke nyanyian rindu. Nyanyian rindu itu yang mana ya, Bo? Ya, ah, kamu gak tahu? Ya, berarti yang punya ke Evi tadi aja. Ke Evi? Agak-agak orang. Matikan dulu, sayang. Maunya satu HP aja, lupa gitu. Udah, mati.
Iya. Hilda nyanyi dulu baru udah. Nyanyian rindu. Kalau beda dari surga tahu kan? Nyanyian rindu lebih. Iya, Bunda Ayu minta nyanyian rindu. Ada rambut panjang gimana? Mama mau nyanyi. Sama papa. Ayah sama ibu mau nyanyi. Ari, ayah sama ibu mau duet katanya. Enggak, ayah mau duet sama bunda katanya. Oh my god. Iya, Bang Gunawan gak jadi datang. Ini ketika baby glowing mulai di apa?
fase bilet. Kalau datang udah datang jadi berat. Semua mau ikut. Nanti ada kade Isa juga ikut, nah. Ladies and gentlemen, kita sambut. Inilah dia, Yandi KDI. Lida. Dengan judul lagu Gala-Gala. Gala-Gala. Mohon izin semuanya. Gala-Gala buat semuanya. Thank you.
kasih. Ganti. Bagus, tahu nggak tadi itu Bunda itu kasihan sama kita dari awal sampai akhir, mau akhir goyang terus banjir gak ada capeknya kata gitu ya. Akhirnya baru dikasih haji jam segini. Baiklah, berikutnya sebelum Vilda langsung aja tepuk tangan yang meriah untuk Lesti D'Academy dan Rizky Billar. Mana Lesti Billar sama Lesti di depan? Itu makanya hari. Aku baiklah. Mana Lesti? Kenapa iklan selalu mengganggu dan? Aku baru sadar dan mengerti ternyata Vildan Darut Akademi Indosiar terinspirasi punya jambang begitu karena Bang Noval. Aku lihat-lihat tadi mereka mirip loh. Sebab Bang Noval ini adalah pewaris tahta. Iya, jadi untuk para jomblowati yang merasa perempuan cantik, muslimah, yang direstui Bunda Ayu Suraya, langsung aja pelantar Bang Noval ya. Mulai dari sekarang, Pali Pradila cari muka di depan Bunda Ayu. Boleh. Aku dari awal sama Palu cari-cari muka, gak diterima terus. Putri jadi perempuan jangan pecicilan, Bunda Ayu gak suka. Ntar, masa cewek yang lamar gimana sih? Sekarang kan kayak di India kan, Be, di mana? Tapi jujur, tiga kali. Jujur lama banget. Aku mulai ngobrol sama Bang Nova. Kenapa sih ini? Oh, itu toh. Kenapa? Aku mulai sedikit cerita Bang Nova. Aku kemarin haru terenyuh, aku menangis. Menangis keluar air mata apa kupon? Bukan. Apa menangis? Keluar teo. Jadi malu. Bunda, tahu kok mobil putih di depan sana? Mobil putih itu mobil mewah ya, tahu. Ada tulisannya 471 Ayu. Wajib. Iya, itu hadiah dari Noval buat Bunda. Tepuk tangan dong. Oh, ini berarti anak yang berbakti. Itu anak berbakti, kalau kita kan berbakat. Kalau berbakti sayang. Kalau Noval Noval beliin Bunda Ayu mobil, lu baju aja gak pernah dibeliin, malu. Tapi gue udah gak ada gitu. Iya, jadi berarti kalau punya anak kayak Bang Noval tuh luar biasa ya, bersyukur ya. Berbakti kepada orang tua. Tapi kalau orang tua punya anak lu kayaknya itu benar-benar luar ini deh. Musibah banget, kenapa sih lu punya anak begini gitu ya kan? Biar begini kita kan membawa ini kebahagiaan dengan sebuah bencana. Jangan pernah merendahkan diri sebagai seorang waria seperti ini. Dengan sebagai begini kan kamu udah menjadi orang hina. Barang. Sudah jadi. Kairi mau nanya katanya. Nanya apa sayang? Silakan kasih mic-nya. Jadi kan perlu ya. Iya. Jadi waria itu kan apa, membawa kebahagiaan buat dirinya sendiri. Pertanyaannya. Enggak. Aku kadang bingung jadi wari bencong ini, aku jadi laki-laki juga gitu loh. Aku ya, ya. Coba tanyakan bapaknya Hari. Nyanyi dulu, kamu nyanyi. Satu. Nyanyi dulu satu lagu. Oh, itu lagi ini ya. Oh, lagu dulu lagi setting, oke. Okay. Oh, tanda-tanda ya. Tanda-tanda malu-malu. Oh, itu berarti ya, tanda-tandanya. Bukan kamu sayang. Itu yang itu. Apa? Tanda-tanda. Kali merah. Tanda-tanda. Musik, yang itu loh. Musiknya beda loh, Dal. Lagu yang Gunawan nyanyi apa? Gak apa-apa, Kali Merah aja. Yang Gunawan nyanyi apa lagunya? Bunda, lagu apa Bunda? Yang Gunawan nyanyi apa kamu itu? Pecah Seribu. Ribuan. Oke, baik, itu Ridwan lagi nonton loh lainnya. Ridwan. Oke, Ridwan. Cucok. Kok kita baru kali ini sih diharapkan? Wan nonton Wan. Wan, ya, Bang Wan, kenapa Wan? Kita dulu. Ayo cepat, udah mau jam 11. Ya, tapi sabar. Itu udah belum Vilda, kalau udah Vilda udah gak usah tuh. Oh, udah Vilda gak usah ya? Belum. Udah tuh. Lampir. Vilda. Satu lagi Bunda belum. Oh, lampir. Sudah selesai Vinda, sudah selesai Vinda, sudah selesai bersetting kah Vinda? Vinda, sudah selesai bersetting? Kenapa? Sama Vinda? Oh, dia lagi bulunya Vinda. Oh iya. Lagi ngobrol dia lah Vinda. Kayak lagi pun. Daji itu sudah sih, itu. Nanti inul lagi. Ayo,
Di Akademi Star juara 1. Terus di Akademi Asia juara 1. Konon katanya. Konon katanya kenapa? Dia mau ikut lagi di Akademi 5. Ternyata usut punya usut. Kenapa dia juara 1 3 kali? Kenapa sayang? Di Indosiar dia bawa naga. Apa? Naga blogger. Bukunya banyak sih. Oh, salah satunya ini baju ilmu hitam sayang. Baik, masih aja respect dah. Ayo, nak. Apa sayang? Awas itu keluar api gitarnya entar. Oh, awas api. Bukan hanya keluar api, keluar bencok saya. Apa, nak? Ya Allah, makasih putri saya cantik. Oh ya Allah, baru kali ini lo doa yang tulus. Emang kamu nikah sama siapa? Orang Indonesia juga. Dia ya udah. Hari Lida. Kamu apa hari Lida? Apa hari kiamat saya? Kalau nggak Lida dia mau sama Paulida. Oh, kalau nggak Paulida Paulina. Ya Allah Tuhan. Oke, Lida duet sama Bang Noval ya? Iya, ya, Lida harus sendiri dulu dia, dia harus sendiri. Konser tunggal. Dia datang harus jauh-jauh hari. Jadwalnya padat sayang. Ayo kita di sini sayang. Selesai. Foto ya, ada bareng. Dia kenapa selalu ditunggu-tunggu penggemarnya di? Kurang udah enggak ada rinduan enggak ada. Baru kali ini aku coba. Zaman dulu enggak ada tuh aku dari baru jadi artis. Kebetulan lagi di Jakarta. Istrinya langsung menanti ya. Kau tunggu apa kan? Kau tunggu sore kan? Enggak, tapi ini istri yang tulus loh, luar biasa. Tahu enggak? Mau nyanyi ya? Bumil. Dia lagi sakit. Sudah. Bosan. Kenapa? Tapi itu istri terbaik ya. Tepuk tangan buat Salmiati, Mama Digar. Itu pasti sakit. Zodia. Kemarin ada juga di sini. Ini bisa ya dekat sini. Maaf. Hai semuanya, kali ini selalu yang pegangin ya handphonenya. Ini enggak usah di zoom kali ya. Enggak pakai musik itu lah. Ah, sini. Ih rame bun. Salawat. Iya.
enggak. Ini Salwa ya guys. Udah lagu apa katanya request awal? Oh, kamu nangau. Rame banget di sini. Pakai apa? Pakai itu. Aku liatin Harput. Ini Putri. Bang Hari di belakang. Selalu nyanyi dong, aku gak mau nyanyi. Dan Papa Filda nyanyi ya guys. Aduh aku pegel deh nyanyi kayak gitu. Papa Thank you.
request ya guys, yang boleh request yang ada di sini aja. Sumpah. Apa? Keren banget. Ami Rahma benar banget ya Allah. We love, I love you so much. Yeah.
Terakhir ya, Mak? Itu seminggu ya, Pak?
Stay strong bunda, like online. Ya, foto yuk. Mari yuk. Sudah nih foto yang senang Kak, yang banyak yang nyemangatin bunda di sini. Foto yuk. Ada bunda. Belum selesai. Udah ya, terima kasih. Udah selesai. Gimana caranya? Ini itu ada X-nya bunda. Ini. Iya. Simpan enggak? Bisa, mau disimpan. Simpan. Gimana? Simpan aja. Pokoknya gimana?